Oke kawan, kenapa kapas rem lokalan mesin kebun baru suka blong ya? Dan triknya seperti ini, mengatasi rem blong padahal kapas rem belakang itu baru, terutama motor matic. Oke, caranya ini dibuang keempat sisinya, ini dibuang, buang, buang, buang. Oke, kita praktek. Oke, jadinya seperti ini. Nih, asalnya begini ya. Ini insya Allah pakem ya remnya. Ini untuk lokalan saja. Oke, sudah keempat sisinya ini semuanya.